Oke teman-teman, kembali lagi Toko Queen ya. Nah, seperti biasa di episode kali ini kita mau upgrade velg dari standar ke racing. Ini kita pakai bannya Acceleron 651 Sport ya, ban semi slick supaya lebih kontak. Oke, kita isi angin dulu. Sebelum dipasang kita isi angin sebelumnya. Kita balancing juga. Oke, kita balancing supaya balance antara velg sama bannya itu balance. Jadi di kecepatan 100 atau lebih itu nggak getar. Jadi tetap nyaman ya. Oke, luar dalam, jadi siap dipasang. Sebelum dipasang kita ganti angin nitrogen dulu, kita setel anginnya karena ini mobil keluarga, jadi kita kasih anginnya 35 aja, pakai nitrogen 35 supaya nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk juga. Oke, kita pasang dulu semua. Ini dia tampilan akhirnya. Velgnya itu pas antara bodi sama velgnya itu nggak terlalu keluar banget, dan antara fender sama rodanya itu nggak terlalu jauh juga, jadi pas ya, nggak terlalu ceper, nggak terlalu tinggi. Ini mobilnya masih standar, nggak motong per, nggak ada yang berubah kecuali velg sama ban. Ya pas banget tampilannya, keren banget kan? Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja. Nah, yang mau
tanya-tanya bisa komen aja di bawah, nanti kita balas satu persatu. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.